Lain halnya dengan Diego Robana. Diego yang memilih sekolah homeschooling ini tidak pergi berbelanja, tidak pergi ke sekolah, tapi cukup di rumah saja dan merapikan segala perlengkapan belajarnya yang sudah tersedia. Mengingat persediaan perlengkapan belajar homeschooling Diego masih mencukupi. Halo Permisa, ketemu lagi dengan aku Diego. Hari ini kan lagi libur sekolah. Kalau gitu Diego mau beresin tuh perlengkapan sekolah Diego banyak banget. Nih Permisa nih, buku-bukunya. Ini buku-buku. Oh, udahlah, nggak usah dihitung. Di sini Diego juga ada laptop buat sekolah Diego nih. Itu, ini buat searching-searching. Ada juga pulpen untuk Diego tulis. Nah, pokoknya bentar ya Permisa. Kalau gitu Diego mau pindahin dulu. Aku kelas 2 SMP. Mau naik ke 2 SMP. Berarti ini bentar lagi masuk ya. Iya. Mulai homeschooling. Mulai homeschooling. Libur panjang. Wah, yang penting udah nyiapin, jadi Diego gak usah pas guru bilang udah kayak bingung, pokoknya udah siap lah semua, jadi tinggal belajar lagi.